tega banget ninggalin aku. Iya, saudara saya habis aja cinta. Terus dia ke sungai itu. Dan sampai sekarang belum juga kembali. Jadi gitu ceritanya, Dek. Jadi begitu ya, Mbak. Tolong temukan apapun yang bisa mengingatkan saya dengan saudara saya. Apa Mbak punya fotonya? Ini foto terakhirnya. Baik Mbak, saya bersama tim segera ke lokasi. Kalau begitu saya permisi, Dek. Sungai yang dimaksud. Benar, Arya. Coba lihat fotonya, Arya, yang dikasih sama ibu itu. Kalau aku lihat fotonya, lokasi sekitar situ. Nah, pas, Ri. Di sini lokasinya dia bikin foto, Ri. Kata ibu itu, orang yang kita cari habis putus cinta. Kemungkinan besar dia menggalau di sini, Arya. Emang gitu ya, Ri? Orang putus cinta? Iya, Arya. Begitulah cinta. Deritanya tiada akhir. Wah! Puitis banget kamu, Ri. Padahal aku nyontek di film. Oke, Arya. Tim pencari fakta beraksi. Ini gelang yang dipakai sama target kita, Ri. Sama persis. Ayo, Arya. Kita sisir sekitar sini. Ayo, Ri. Ri, udah malam nih. Pulang yuk. Ya udah, Arya. Kita lanjut besok. Cuma ini yang kita dapatkan, Ri. Arya, coba lihat foto yang tadi. Kenapa wajahnya nggak asing ya? Baik, Pak. Saya akan bergerak bersama tim. Kalau begitu, saya pergi dulu ya. Mbak yang tadi, Arya. Kenapa wajahnya mirip ya sama yang difoto? Mas, mirip. Iya. Iya, itu memang saya. Ternyata Mbak-mbak yang tadi. Iya, Arya. Iya, hantunya. Di area. Ria, nyalain lampunya. Mana perginya? Arya, mau matiin lagi. Oh no. Hantu.
Telat. Ngapain nakut-nakutin kita? Emangnya kita takut? Bukannya tadi kamu takut? Sebenarnya tujuan Mbak kesini itu ngapain? Maaf, sebenarnya gak ada saudara saya yang hilang. Itu hanya akal-akalan saya. Biar kalian bisa nyariin gelang itu. Mantan saya. Terus ngapain pakai nakut-nakutin segala? Pura-pura jadi hantu. Jadi itu sebenarnya saya nggak punya uang untuk bayar kalian. Oh, bilang dong dari tadi Bu, jasa kita itu gratis. Bukan gratis juga, tapi seikhlasnya. Saya ikhlasnya segitu. Ini saya ambil ya. Aduh, buat biar parkir aja gak cukup.